أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kami berserah diri kepadanya. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar, memperkenankan doa.
dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.